Sebelumnya ni mentor dia tawarkan untuk kembali ke bumi suci, kata oleh Kaya Israel. Mereka balik kan? Ada di kalangan mereka yang berkulit hitam pun, orang Yahudi Ethiopia, dan orang Yahudi Ethiopia, mereka balik. Mereka balik ke Israel ni, bumi suci ni, yang dikatakan bumi suci ni, mereka balik. Tapi warna mereka macam tu lah, macam ni. Dengan sombong, dengan bangga diri, dan memandang hina pula kepada orang-orang ya, Arab Palestin yang dirampas tanah mereka, dirampas kampung mereka, malah dihalau keluar daripada kampung halaman mereka untuk dijadikan penempatan-penempatan haram orang-orang Yahudi pendatang yang masuk ke negara Israel ini. Tak ada apa. Perangai ini sama lah. Iya, perangai pun. Kemudian bila Allah Ta'ala kata suruh hitam, katalah hitam. Hitam itu tadi apa dia katakan tadi? Ya, ya Allah, ampunlah dosa kami. Diganti kataan itu jadi hintah. Hintah ni apa? Genuk. Dia ubah kan? Betul apa Allah Ta'ala kata dalam ayat 59 ni? Ba'azalna ala ladina zalamu rizza minas sama'i bimakan yasukun. Maka kami turunkan kata surah yang zalim itu pada bencana dari langit. Dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik ini penderhaka. Masuk itu bukannya jadi baik, itu mereka jadi tak baik itu mereka. Ditimpa kebuluran, ditimpa kemarau, ditimpa kelaparan, kebuluran, ditimpa penyakit. Dalam sejarah orang-orang Yahudi dulu di bumi Palestin, kita akan baca banyaklah penderhakan yang dilakukan di atas bumi oleh orang Yahudi ini. Sehingga mereka ni ya, ditakluki oleh kerajaan-kerajaan luar. Kerajaan Babylon, kerajaan Assyria, kerajaan Rom. Malah ibadah mereka diruntuhkan. Haikal Sulaiman itu diruntuhkan. Maka akhirnya sekarang mereka nak bina balik Haikal Sulaiman itu, tetapi dengan cara mereka berusaha untuk meruntuhkan Masjidil Aqsa. Sedangkan Masjidil Aqsa itu dah dibina di situ kan. Mereka dah di situ lah terdirinya Haikal Sulaiman, kata mereka. Sedangkan dakwah itu palsu semata-mata. Dakwah yang dikritikkan saja untuk menghalalkan mereka meruntuhkan Masjidil Aqsa. Baik. Kemudian ayat 60. Ini seterusnya. Dan dengarlah wahai kaum Bani Israel, ya, wa inni istasqa Musa liqaumihi. Dan ingatlah wahai Bani Israel, ya, tatkala Nabi Musa memohon, istasqa Musa liqaumihi, mohon hujan. Nabi Musa dimohon diturunkan hujan liqaumihi, untuk kaumnya, untuk kaum Bani Israel ini. Itu perkataan asal usulnya perkataan istisqa. Istisqa itu daripada perkataan istasqa, yastasqi, istisqa. Istisqa itu apa maknanya daripada perkataan saqa. Ya. Saqa itu turun hujan. Istasqa minta turun hujan. Fakul nadrib bi'afakal hajar. Kalau taklah perintah pada Nabi Musa, pukullah dengan tongkat kamu batu itu. Yang ada ya, di bumi Kanaan tu. Bumi Kanaan tu sebagian besarnya berbatu-batu. Ya. Ada antara semua, tapi kebanyakan oleh kerana dah sebagaimana Islam ini melakukan kezaliman, maka bumi yang sumur menjadi bumi yang tandus. Tak ada air lah. Bila tak ada air, macam mana nak hidup? Jadi Allah Ta'ala minta Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, minta Allah Ta'ala turunkan hujan. Allah Ta'ala kata, wahai Musa, kamu tongkat, kamu pukul tongkat kamu ke batu-batu ini. Ini salah satu mujizat Nabi Musa. Fajarat minhut nata asyarata ayna. Bila Nabi Musa pukul tongkat dia, batu itu maka terpancarlah 12 mata air. 12 mata air ini untuk 12 kuku Bani Israel ya, berhijrah bersama Nabi Musa meninggalkan bumi Mesir tu. Dia ada 12 suku tu. 12 suku. Sebab
Yusuf dan Bunyamin. Saudara dan ibu, ini dosa kedua. Macam juga orang Melayu ini sembilan. Mereka ada suku. Suku itu 12 semuanya adalah 11 daripadanya ialah nama tempat-tempat di bumi Mina. 11 daripada itu. Baik umur, nama kau, nama tempat. Tanah Datar, nama tempat. Semelenggam, nama tempat. Selemak, nama tempat. Batu Ambar, nama tempat. Nama tempat. Di tanah asal mereka. Ini dia 12 suku. Tapi orang Yahudi ada 12 suku. Orang Palestin ada 12 suku. Kerana anak Nabi Yakub ada 12 orang semuanya termasuk Nabi Yusuf dan Bun Bunyamin. Ada itu. Itu sebab Allah Ta'ala kata Itnata asyarat Itna asyarat Itnata asyarat Ain Itnata asyarat Ain 12 12 mata air. Jadi satu mata air untuk satu suku lah. Qad alima kullu nasib mashrabahum. Ya, sesungguhnya dia ada satu kuat yang mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Haa, tempat umat. Tapi Musa dah tentukan, ini kamu punya, ini kamu punya, ini kamu punya. Kamu minum tempat kamu, jangan minum tempat orang lain. Sebab waktu itu, Bani Israel yang mengikut hijrah sama Nabi Musa ni ramai. Daripada 12 anak Nabi Yakub ni dia dah berkembang. Ialah berapa ratus, mungkin ribu tahun duduk di Mesir. Daripada zaman Nabi Yusuf. Bila sampai zaman Nabi Musa, tak beribu. Jadi, itulah diterbitkan 12 mata air. Jadi, setiap sepuluh ni, ni dia. Sepuluh ni, sepuluh alif, ni dia. Suku ba, ni dia. Suku ta, ni dia. Suku ta, ni dia. Sampailah suku yang ke 12. Kemudian Allah SWT kata lagi, kulu wa syurubu min rizqillah. Minum makanlah dan minumlah kamu daripada rezeki Allah. Wala ta'tau fil ardi mufsidin. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di bumi. Maka bagi nikmat kepada Bani Israel. Wala dah begitu zalim mereka pada diri mereka, maka tetap beri mereka rezeki. Kalau Allah bagi beritahu, kamu jangan melakukan kerosakan di atas mereka. Tapi ada kami soal yang buat, kita tengok. Ayat yang seterusnya, ayat 61. Wa idh qultum ya Musa, dan ingatlah tatkala kamu, ingatlah wahai Bani Israel tatkala kamu berkata kepada Nabi Musa, berkata kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, di Bani Israel. Ini tuju pada Bani Israel di Madinah. Kamu ingat, untuk nenek moyang kamu dulu, macam ni perangai. Kamu nak ikut, kamu tengok. Untuk nenek moyang kamu dulu cakap oleh Musa begini, ya Musa, wahai Musa, la nasbiru ala ta'amin wahid. Kami ni tak boleh bersabar makan makanan yang semacam ni. Balik-balik mana, balik-balik sarwa, balik-balik mana, balik-balik sarwa. Kamu lama kami makan benda ni. Jemu lah. Balik-balik cepati, balik-balik tosi, balik-balik cepati, balik-balik tosi. Apa yang tuan? Akak boleh lah makan. Suami bawa, bawa balik daripada kedai benda yang sama. Hari ni cepati, besok cepati, lusa cepati. Abang pergi ke surau takkan dia orang ni surau mudah cepati ya? Kita manusia pun tahu nyumut tuan, tahu komplain. Kau tak lagi balik surau yang lain. Pada ulana Rabbaka, berdoa lah untuk kami kepada Tuhan kamu, wahai Musa. Yukri jalana mimma tumbitul ardh.